Assalamualaikum, welcome back to my channel Nizam Radio TV guys. So hari ni kita akan review Big Blower, pengeluaran daripada Kilat. Sebelum kita review, korang like, share, subscribe dulu guys. Jangan lupa tekan tombol loceng untuk video-video terbaru. Okay geng, kalau korang beli produk Kilat ni, Big Blower besar ni geng, apa yang korang akan dapat? Aku akan tunjukkan apa yang korang akan dapat di dalam box tersebut. Pertama, korang akan dapat bateri geng. Bateri 4.0 20 volt. Seterusnya, dia bagi dengan charger geng. Ni charger adapter. Senang saja. Korang masuk saja soket dalam lubang ni dan korang masuk plug sahaja. So macam mana nak tahu bateri ni akan dicharge? Korang punya lampu charger ni akan jadi warna merah. Bila penuh, dia akan jadi warna hijau. Tetapi kalau sekiranya korang punya charger ni, dia jadi warna hijau sahaja, ataupun korang charge lebih daripada 4 jam, bermakna korang punya bateri ada masalah. So, korang boleh beli bateri baru. Itu punca-punca tanda-tanda bateri korang rosak. Okey, selepas tu korang dapat apa, geng? Untuk Big Blower ni, korang akan dapat ni dia punya muncung dia, geng. Muncung ni, yang lagi kita akan tunjuk cara pemasangan dia. Okey, selepas tu korang akan dapat sekali dengan dia punya corong. Corong ni tak besar, geng. Korang boleh buat macam ni pun boleh. Okey, so seterusnya, barang paling penting adalah dia punya blower, geng. Dia punya blower ni, dia punya kelajuan dia 16,000 hingga 22,000 RPM. Okey, dan dia punya semburan dia ni, korang boleh adjust speed . Korang boleh tengok, ada speed 1 sampai speed 6. Korang boleh tengok, geng. Sekejap lagi saya akan tunjuk dekat korang. Speed 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan korang boleh tengok dia punya angin dia berapa kuat, geng. So, blower ni, saya panggil Big Blower. Korang sesuailah untuk kerja-kerja landscape lah. Yang nak korang nak sembur pasir, daun-daun kering dan sebagainya. Terutama adalah macam yang laman besar, kan. Memang susah untuk pakai Big Blower ni. Okey, kita akan test dia punya angin dia berapa kuat. Jom kita test. Tapi kita tak nak pasang corong lagi. Kita akan test guna biasa saja. First thing, sebelum tu dia ada butang picu dia kat sini, geng. Picu dia, dan kat sini adalah butang safety. Okey, so kita akan masuk bateri dia dulu dan baru kita akan on. Okay guys, sekarang kita dah masuk dia punya bateri. Right. Dan kat sini korang boleh tengok dia punya speed dia. Ini speed 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan ni yang terakhir, geng. So kat dalam ni dia punya kipas . Dia punya kipas dia. Korang boleh dengar bunyi dia, geng. Sekiranya dia punya angin tu kuat. Sekarang ni kita test speed 1 dulu, guys. Korang boleh dengar . Sebelum tu, korang boleh tekan butang safety ni untuk nak lock dia, geng. Supaya korang tak perlu nak penat tekan situ ni, geng. Dia akan automatik, dia akan running sahaja. Dia ni lah speed 1 . Okey, geng. Korang dah tengok, kan? Dia punya angin dia macam mana kuat sampai topi aku pun terbang, geng. So, korang bolehlah pakai untuk nak bersihkan laman-laman. Siapa yang buat kerja landscape ni, kan? Kontraktor, korang boleh pakai mesin cordless Big Blower ni, geng. Memang berbaloi. Sekarang ni, saya akan tunjuk cara pasang dia. Memang senang saja, geng. Ini adalah dia punya blower. Dan korang nampak, geng, kat sini ada dia punya clip dia, geng. Korang just masuk saja dan dia akan clip. Kalau korang nak cabut, korang tekan saja clip ni dan cabut. Alright.
dan dia punya penghujung dia ni. Korang boleh masuk saja kat sini, ada dia punya trip gang. Dan korang masuk dan korang pusing sahaja. Korang nak tengok aku buat blow daun-daun kering? Jom kita tengok. Okey geng, macam mana? Korang dah tengok dah video tadi? Itulah fungsi big blower daripada pengeluaran produk kilat. So, siapa yang berminat untuk big blower daripada kilat ni, korang boleh pergi dekat link yang saya akan sediakan di bawah. Itu sahaja guys, semoga bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi untuk next video guys. Assalamualaikum.